orang yang manusia yang beragriculture memang dekat kepada Tuhan ataupun Allah. Mereka ada banyak lagi perayaan norasmi, banyak lagi celebration. Dari segi rasmi beri banyak lagi kegembiraan, sorak sorai. Hari ini kita berkumpul rasmi ke menuai ataupun kematang kawai panen. Ini maya masa peluang yang bagus bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang kegembiraan. Santi Papa Pope Francis, dia sudah tulis satu surat kepada rahmat semua orang Katolik tentang perambai Injil, the joy of the gospel. Injil memang kegembiraan, the joy, bahwa semua kita pengagah betul-betul Injil, gospel. Tuhan memang mau beri semua kita pengagah kegembiraan. Satu jalan kita merasmi kehidupan memang celebration of life, merasmi ke menuai. Sebab memang dari kehidupan semua kita tahu Tuhan cukup berkat semua kita. Tetapi manusia memang ada banyak kesusahan. Betul-betul semua kita mau boleh banyak lagi kegembiraan. Kita selalu mau terima sahaja. Kita fikir banyak lagi terima tenaga, kegembiraan, tempat jadi banyak lagi. Tapi dalam kehidupan orang Kristian tidak macam ini. Kalau kita mau banyak lagi kegembiraan, bukan dari terima, tapi mesti dibagi. Dari kita bagi kepada orang lain kegembiraan, baru boleh banyak lagi. Memang saya tahu banyak kamu datang dari Sabah, Sarawak, dari Kalimantan. Kita mau datang sini cari kehidupan, mau cari kegembiraan kebanyak lagi. Memang mau cari terima banyak lagi. Apa untung kepada saya?
ini memang manusia selalu fikir macam ini. Tapi jadi orang Kristian, kita patut jadi lebih lagi dari fikir apa untung, apa dapat dari saya datang sini, terima kegembiraan, dapat untung kepada sendiri. Jika kita fikir macam ini, kita akan jadi kesusahan kepada sendiri, juga jadi beban berat kepada gereja sini. Yesus hari ini beritahu dia datang mau beri kita beban berat ke lembut ataupun ringan yang senang. Macam mana kita tidak jadi beban berat kepada perintah ataupun kerajaan ataupun ke negeri, ke gereja di sini. Jikalau kita selfish ataupun fikir sendiri saja, mau cari untung, mau jadi kegembiraan sendiri, memang akan jadi beban berat kepada orang sini. Tapi Yesus jadi contoh Tuhan kita. Dia cakap, dia datang di dunia bukan untuk minta orang melah ataupun melayani dia, tapi dia datang untuk melayani orang lain. We are come, Jesus has come to serve and not to be served. Ketika sebab ini, dia cakap dia datang bukan bikin semua kita beban berat, tapi mau beri kita beban yang lembut. Kita datang di sini memang mau jadi untung, memang mau jadi kegembiraan, tapi kalau kita datang sini dengan hati Kristian, hati macam Jesus, mau melah ataupun melayani orang lain bukan untuk melayani orang lain, melayani kita. Kita tegak di sisi hati macam ini, kita memang boleh beri kegembiraan ke orang di sini. Kita tidak akan jadi beban berat ke orang di sini, tapi jadi servis ataupun melayani ke tempat di sini. Kita boleh bagi Injil kepada orang di sini juga. Ini panggilan semua kita orang Kristian. Kita mau bagi Injil, Injil yang bagi orang kegembiraan kepada manusia. Memang kita datang sini jangan pikir saja apa saya boleh untung dari sini. Selalu orang yang pemimpin masyarakat ataupun perintah, politician, mereka selalu muka ada juga bercakap, don't think what you can profit or get out from the country, but what you can offer. Jangan fikir apa saya boleh untung dari negeri, tapi apa saya boleh bagi sama kepada gereja.
Kita datang dari Sabah, dari Sarawak, dari Kalimantan, datang sini. Jangan pikir gereja apa gereja di sini boleh buat kepada kamu. Dan selalu mah memang kita manusia cari apa gereja sini patut tolong saya. Ini kalau kita ada pikir macam ini, kita akan jadi memang berat kepada gereja sini. Tapi kita mesti fikir apa saya boleh tolong, apa saya boleh merayani kepada gereja di sini. Gereja sama-sama. Dari apa saya boleh bagi tolong di gereja sini, kita berinjil kepada manusia sini. Segi dari ekonomi, saya tahu banyak datang sini memang mau cari ekonomi. Ini satu jalan kita beri untung kepada Johor, kepada Melaka di sini. Kuasa ekonomi bukan duit saja, dan yang lebih berguna ianya manusia, ianya kuasa orang bekerja. Kalau kita orang bekerja, mana dapat ekonomi, mana dapat duit? Memang berguna ke manusia yang bekerja. Yang ini penting. Kita datang sini jadi kuasa kerja ke ekonomi di Johor sini. Jadi satu servis, jadi satu perani kepada masyarakat sini. Ini memang satu perinjilkan kepada negeri sini. Jikalau kita kerja sama-sama macam ini, memang kita tidak jadi pembang berat kepada negeri sini ataupun gereja, tapi penaga kegembiraan yang bekerja sama-sama. Sama-sama kita berinjil. Sama-sama kita melayani. Bukan minta orang melayani kita. Memang Tuhan mahu semua kita berbuah lebat. Nitiah ikut adat orang Iban, memang dari munya ada satu pokok nyiliam yang ikat banyak-banyak buah-buahan ataupun barang-barang. Ranyai kumpai orang di belakang sana. Ada orang tanya, apa itu ranyai? Dulu orang pakai pun ataupun kayu pisang. Dan hari ini mereka pakai kelapa sawit. Kebuah apa sebab Iban hari dulu memang ada buah-buahan, macam-macam barang-barang ikat di kayu sana. Kayu memang nak tak mesti berbuah. Kalau dalam buku kudus juga ada cakap, kalau kayu tidak berbuah, lepang dia. Iban dari punya memang ada rasmi ke ranya itu ikat banyak barang-barang sana. Mari kita ingat, kita mesti macam kayu berbuah apa? Tuhan Allah dalam pun sendiri juga beritahu kita penghidup kita mesti berbuah lebat. Kalau kita, dia akan tepang kita. Yang di yang satu tanda yang cukup mana beritahu penghidup kita mesti berbuah lebat. Pokok bukan untuk ekonomi sahaja, tapi untuk gereja juga. Dari segi kita melayani orang, beri orang kegembiraan, lalu kita tegak-tegak boleh berkat dari Allah Ta'ala.
Dengan ini saya harap semua kita dalam kehidupan kita setiap hari mesti berbuah lebat. Jangan jadi bimbang berat kepada tempat sini, tapi jadi servis kepada masyarakat sini. Dari segi kerja melayani, kita tekak boleh banyak lagi kegembiraan, tekak boleh berkat dari Allah Ta'ala. Now, with this, I wish everyone beri selamat hari Kawai Miriam Bidai. In Iban, dalam Iban ada cakap Miriam Bidai, gulung, habis dia. Macam orang Cina ada celebration Cakome. 15 hari ada habiskan Cakome. Iban juga ada Miriam Bidai, gulung ketikai, habis celebration. Saya harap jangan habis penghidup yang celebration ataupun kegembiraan, tapi penghidup memang continuous, sambung beri kegembiraan kepada orang. Beri Tuhan, beri Injil kepada semua manusia seumur-umur kita hidup. Everyday life, penghidup setiap hari mesti bagi servis, bagi ke berani kepada semua manusia.